aku Nim. Kau sekorang lah, seperti biasa. So hari ni, kau tengok ada kita apa. Kita bersyarah. Aku rembat kereta bersyarah UITM. Kadang ni kereta Mitsubishi Mirage. Ada yang Mitsubishi Colt, Mitsubishi Asti apa semua tu. Sebenarnya aku pun tak apa nak tahu. Aku tak kaki Google tu. So yang ni Mirage lah, sebab aku tengok emblem belakang tu Mirage. Mirage tu. So tapi yang ni, kau kena tengok dia punya apa, seri dia lepas dah di mood. Okay, hari ni kita nak buat UITM course MESCOM ke? Kita nak buat UITM course racing. Ha, ini aku yang jadi bersyarah. Hari ni kita tukar nombor plate nanti. Kita tengah pasang defi. Pasang defi 5 biji. UITM water tem, exhaust tem, turbo. Tapi yang peliknya, owner ni aku rasa dia masuk air lah. Kereta dia tak ada tebu sebenarnya. Dia Maybach NA tapi dia pasang boost meter turbo. Boost meter. Dia Devi ada turbo, boost meter. Mau shoka lah, shoka. Dia main engine. Nanti kot aku pasang turbo kot. Ha, nanti mau pasang turbo sudah ada. Dah ada boost meter kan. Ni pun ada tempat intercooler ni. Nice. Boleh exterior eh. Bonnet inspired of CJ. Ni nama CJ4A ke CJ2A, aku lupa nanti kita tengok. Inspired by Dubai punya kereta. Dubai ada buat macam ni, white body. Memang nice lah. So kalau nanti kita ada jumpa gambar Dubai tu balik, kita akan slide kat korang tengok sama ke tak. Kan? Lampu Denji. Tak silap aku lah, Denji. Bumper custom fiber. Okay, fender pun white body. Fender white body. Gunner door original. Sebab kalau nak tahu gunner door original tak original, ada boleh kepak ni. Okay, dia ada wire dan boleh kepak. White body belakang Brembo. SSR Type C. Tapi disebabkan body ni white kan, dia kena pakai spacer lah. So nak cari sport rim untuk white body ni bukan senang lah kan. So ini maybe sementara. So nanti kalau kita jumpa offset yang lagi baik, kita masukkan kat kereta ni. Untuk belakang dia, sebenarnya dia half ni je. Yang gemuk ni semua white body. Dia macam ni. So kita potong dia. Kau imagine nasi potong dia macam ni. Okay. So ini lampu original. Yang ni stiker buat kat Nuit Garaj. Ini emblem yang susah nak jumpa dah. Tag exhaust macam biasa lah. Favorite punya untuk orang-orang favorite. Regu 06 dan R. Boleh situ. Regu 06 dan R. Itu yang tertulis lah, aku sebut je. Tapi aku pun tak faham kenapa korang suka exhaust ni. Sebab tak sedap pun sebenarnya. Lebih lah korang ni, regu. Bukan sedap pun. So piping ni 2.3 inci straight. Bunyi dia agak rasa nak tampor. So good luck lah pada jiran sebelah. And yang ni spoiler pun susah gila jumpa. Ha, dia ada version, dua version. Satu spoiler panjang, satu spoiler pendek. Tapi owner ni tamak aloba, dia nak semua ada. Dia nak tukar-tukar, so dia letak dua-dua. Okay. So mula-mula kelakar tapi lama-lama nampak cantik juga. Macam dia macam function tak? Nampak? Dia satu line, satu line. So kalau korang tengok kat belah sini,
inilah ketebalan white body tu. Nampak? Satu ibu jari. So, korang boleh bayangkan betapa beratnya kereta ni sekarang. So jangan komplain kalau kereta ni tak laju eh. Berat white body. Okay? Alright, jom move to interior. Alright, ni interior dia yang super rare ni. Okay, nak dapat celoreng biru ni Aska Pertaniah ni, Aska Jepun ni memang bukan senang lah. Memang cantik celoreng tu, memang minat. Yang ni, knee rest. Kalau yang mana tak faham dengan function dia tu, kalau kita duduk, so kita akan sandar kita punya lutut. Knee rest. Benda ni datang dengan pair, dia ada dua. Satu kanan, satu kiri. So, benda ni sekarang mencecah nilai dia RM1,200. Kalau original. Original dia lembik lah. So, ada yang copy fiber. Ni lembik. Copy fiber dia keras tapi sama bentuk. Cuma macam korang tahu lah, ori atau tak ori ada beza ke dan beza material. So yang nak dapat ni memang agak susah. Okay, kita ada sekarang sepaku original tapi owner mungkin akan plan untuk balik balik. Armrest telur. Ni armrest telur beliau. Kenapa dia telur dia macam ni? Kalau armrest ni biasa dia akan duduk kat atasnya, kita buka tu. So sorry lah, kereta saya sepah sebab baru saya pasang ni. Okay, armrest ni mencecah harga sebanyak RM600,500-700 kah nilai pasaran. Okay, so dia demo kena barang lah. Alright, untuk dalaman kita ada defi. Pak Abang belanja sikit. Cacah kapal terbang. Baru nak belanja. Right. Kita ni run on leak issue. Favorite 199 garage punya issue. Dan kita macam biasa lah, ada 3 button. Rasa macam kapal terbang kan. Meter dah macam tu. Kan. Lepas tu switch pula kan. Okay, apa function switch ni? Cakap dulu eh. Yes, kan? Tak ada apa, kita petik satu. Armrest telur dan switch function untuk kita ni lah, my bad. Jom kita tengok engine pula. Alright, kurang. So, yang tadi aku terlepas cakap pasal nombor JC tu, sekejap aku tengok AML, benda entah aku tak faham.
Oh, dia kalau original dia CJ kot. Dia ni asal dia engine 1.5 import masuk. So yang my bag ni kita orang tukar kat sini. So mungkin CC scope dia berbeza lah. Ni bukan original yang body ni my bag. So kereta ni dah ditukar engine, masuk ke half cut engine my bag 1.6 LSD. Ni my bag RS. So kalau korang tengok ni terbuka ni, malam saya tune tak belah sebab dia tak pakai open port. So saya buka untuk tuning lah, bagi dia sedap sikit. So engine basically yang korang tengok ni ialah engine standard. Ada extractor je by Mia Exhaust. Kereta ni engine ni Apik Garage yang masukkan. So untuk finishing touch dekat Warna Garage, sebab masa tu ada banyak customer, so tak sempat nak buat lah. So untuk finishing touch kita buat, dan owner dia ialah Turbo B Garage. Nanti kita orang review dia, korang tengok kereta apa lagi dia ada. Tengok ni engine ni my bag yang ada, akan ada dekat body, iaitu wajah Mio. Ni lah my bag yang orang masuk kat body-body macam tu. So base diorang sama, tapi untuk original ialah kereta ni. Tapi kereta ni asal original pun 1.5. So bukan yang twin cam, bukan yang my bag, bukan CJ4A aku rasa. So ni kita orang beli satu CKD. Owner beli, sorry, owner beli CKD one car, depan sampai belakang salin dekat kereta ni. So diorang dah turun cat engine bay everything semua, dah nampak nice gila. Untuk performance wise memang tak lah kan, kereta ni nak kata laju bagi aku biasa, tapi untuk keselesaan okey juga. Dan untuk dia rareness 100% rare. Okay, sebab apa kata rare? 8 tahun Warna Dan Garage beroperasi, tak pernah satu pun yang Warna Dan Garage buka. So dia rare bos. Kalau tak rare, demo tak kenal bagai. So sikit sebanyak yang aku boleh tunjuk kat korang, nanti kita akan buat lagi rolling shot ke apa ke, untuk korang nampak kereta ni on the road macam mana. So yang ni kita bagi detail, bagi detail untuk tengok kiri kanan macam mana, depan belakang enjin dan apa kereta ni dah dibuat. So bagi saya ialah collector item lah. So kereta ni ada orang offer dah 100+K. Owner pun belum tentu nak jual lagi. Owner pun kata nantilah kereta. So super rare lah, super rare. Kalau kereta macam ni boleh cecah sampai 100, so dia super rare lah. Hebat lah, hebat lah. Kalah Evo Y. Okay, apa-apa korang yang tengok channel Warna Dan Garage ni, aku nak ucapkan terima kasih kerana subscribe, like dengan share. Korang awesome. So sebab korang semangat aku nak buat kereta-kereta macam ni untuk korang lah. Korang juga nak dapat tengok kan, bukan aku seorang je. So aku nak share dengan korang, share dengan orang Malaysia yang mana orang luar pun boleh tengok kan. Siapa-siapa yang ada CJ boleh kongsi. Kita main kereta ni kita nak share. So bila kita dapat share ni, kita dapat banyak benda. Kita dah dapat tahu banyak benda. Stay safe.
jaga jarak. Okay, apa-apa pun, mesti kill dan always kill.